Oke, hari ini kita bakal review sensi dari STE Action lagi dan lagi ya. Jadi video ini singkat aja. Jadi gua akan ngebuat untuk kode sensi sama kode layout VVIV seperti biasa 2.9. Ya, sebenarnya sensi dia ini ya sensi ini merupakan sensi yang masih dia pakai iPhone alias 2.8 gitu ya. Tapi ya itulah ya, sensi terakhir dari share. Mau gimana lagi ya, jadi kita harus nunggu lagi ST Action live lagi atau bikin konten lagi. Oke, kita langsung aja ke sensitivitasnya. Ini gue sudah menggunakan sensi dari ST Action ini. Jujur sensi dia perubahannya nggak terlalu banyak ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Terakhir gue review sensi Action itu kapan ya, udah lumayan lama juga sih, 1 bulanan lebih gitu ya. Dan yang berubah cuma dikit aja sih, nggak secara general dia berubahnya. Overall masih sama kayak di kameranya, ini rendah ya guys ya, rendah banget. Ini wajib kalian hidupin horizontal kalau misalkan kamera seperti ini ngerasa rendah. Tapi kalau nyaman ya gak apa-apa pakai aja ya, gak usah pakai horizontal. Tapi gua perlu banget horizontal untuk DADS. DADS-nya juga ini sama rendahnya, sama beratnya ya. Untuk di free look bebas ya, mau pakai free look yang biasa kalian pakai atau free look yang mungkin default bisa juga. Kemudian di gyroscope, nah ini sensi ST Action itu 11 12 sama sensi si ST Top, jadi fungsinya sama-sama enak gitu ya. Jadi sensi dia ini bukan ke movement tapi ke lebih ke akurasi untuk sekarang ya. Kalian bisa lihat kenapa gua bisa katakan lebih ke akurasi, karena di TPP noscope-nya itu lumayan rendah juga gitu ya. Ya walaupun ini masuk ke medium tapi udah menyentuh angka-angka yang akurasi alias rendah gitu ya. Tapi di sini redotnya redot 330 alias tinggi ya. Jadi untuk senjata berat okay. Untuk M4 juga lumayan gitu ya. Tapi gak ada masalah banget gitu. Untuk redot gua tuh jarang mempermasalahin karena gue jarang pakai redot juga gitu ya, tapi gue suka ya. Jadi kalau misalkan overall kayak di gyroscope gitu ya, cuman ada satu sensinya tinggi, berarti yang gue anggap itu sensi itu tergantung dari majority dari sensinya guys, ngerti gak? Nah ini kali tiganya ini medium tapi menyentuh angka rendah ya. Ini masih medium. Oh enggak, ini enggak medium. Ini masuk ke sensi akurasi, cuman di atas gitu ya. Akurasi itu pokoknya 180 sampai 150 ya untuk spray kali 3. Ini udah di 173, jadi akurasi masuk ya. Tapi kadang-kadang emang ada orang yang merasa ini berat banget, cok. Jadi beda-beda sih ya. Feel-nya beda-beda, beda orang, beda rasa. Nah, ini ada yang bilang tinggi, ada yang bilang bukan tinggi, ada yang bilang pas, ada yang bilang berat. Nah untuk kali 4-nya ini udah termasuk ke sensi akurasi juga, jadi dia udah masuk ke sensi medium tapi juga masuk ke sensi rendah juga gitu ya. Ini sekali lagi kata gua juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang ini rendah, kerendahan, ada yang bilang pas. Nah kalau gua ini pas. Kali 3 seperti ini pas, kali 4 seperti ini pas. Ya. Kali 6 kali 8 gak ada masalah, gue suka banget ya untuk main sniper, main damer cocok, tapi untuk spray M4 kayaknya tidak bisa ya. Kan spray M4 no adjust kali 6 enggak bisa, oke. Okay? Tapi jarang banget sih player sekarang pakai kali 6 no adjust M4 gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa persen orang gitu ya yang pakai kali 6 no adjust M4. Apalagi beril itu cuman sedikit aja, gue juga jarang sebenarnya guys ya. Oke, kita langsung aja ke kode sensinya, kita langsung masukkan saja ini guys ya. Oke, jadi ini adalah sensi ST Action ya 2.9. nah kalau kalian pengen kode layoutnya silahkan join Discord sekarang, karena gue bakal kasih di Discord ya. Nanti ada hashtag sensitivitas pro player, cek aja di situ. Nanti kode layoutnya gue bakal cantumin di situ. Oke, okay. Nah jangan lupa untuk subscribe biar ketinggalan sensi para pro player yang lainnya, yang the best bestnya. Karena mungkin stok agak banyak nih sekarang nih gue ya. Ada nantilah. Gue agak nggak boleh apa nggak bocorin di sini, cowok nggak boleh. Kalau di Discord boleh gue bocorin, tapi kalau di sini nggak boleh ya. Karena ini umum gitu ya. Jadi kalau misalkan udah ketahuan sensi selanjutnya kayak nggak seru gitu guys ya.
Oke, ini Sensei Action. Layout di Discord. Jangan lupa di like juga gitu ya. Nah, kita langsung salin dan bagikan. Yeah, let's go. Nah, kita langsung testing tipis. Mulai dari redot ya. Redot tuh ini layoutnya aneh sekali guys. Ini layout kapan ya? Redotnya tuh lihat. Kalau dipakai Groza enak guys. Oh ya, enak dipakai Groza enak. Kali 3 Groza berat ya, tuh lihat. Jadi kalau kalian memahami sifat-sifat senjata, kayaknya bakal tahu dah. Sensi tinggi enaknya buat apa, sensi rendah enaknya buat apa gitu ya. Tuh, kalau AUG enak ya. AUG enak guys, apalagi M4 SCAR L enak lah kayak gitu. Suntik tuh. Stabil gitu ya. Oke, kali 4-nya. Kali 4-nya emang sih agak rendah gitu ya, agak berat guys. Tapi bisa ini untuk suntik-suntikan bisa guys. Nah, itulah ya, gua malas nembak, cok. Jadi kalau kalian menilai sensi dari cara gua menembak salah banget sih. Yang benar itu kalian langsung cobain aja sendiri. Kali 6. Berat ya. Nah, ini kalau kita jas. Oke. Seperti itu aja sih sensinya ST Action ini, guys. Masih worth it, menurut gue masih enak. Oke, jadi itu dia untuk sensi dari ST Action. Sebenarnya gue punya klip kemarin ya, itu gue apa namanya, main di WoW Custom Room dan gue dapetin momen banyak banget. Akan tetapi gue lupa merecord ya, jadi ya udah hilang begitu saja guys. Oke, segitu aja buat video kali ini. Menurut gue sensi dia udah enak banget dan cocok untuk player yang emang suka sensi rendah bisa, sensi medium juga bisa. Tapi untuk player-player yang biasa pakai sensi tinggi, kayaknya ini agak kurang gitu ya, agak kurang. Oke, segitu aja buat video kali ini. Nilai dari gue untuk sensi Action ini gue kasih nilai 8,1. Kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go. What?